Selamat kembali bersama Pak Mat bersama Norwich City dalam musim kedua. So, kali ini tips bagaimana untuk mencari best center defender, So, kali ini kita pergi tengok dua pemain Pak Mat baru iaitu Barretella, David Barretella dan juga Perez. So bila tengok Barretella ni, Pak Bak cari bekas scout lah. So dia ni payah sikit nak tengok, tapi clearly Perez, kita tengok kekuatan area, tackling, dia punya positioning, strength. So untuk mencari pemain muda yang berkualiti, kita bagi kat scout ataupun player search. Okay, Pak Mak reset balik semua sekali. Buang yang interest, pergi kat interview area, movement. Apa lagi tadi? Ayah, banyak cakap sangat, siapa lupa. Area tackling decision, dengan strength. So kita boleh minimum value, high pun boleh. So Pak Mat suka guna kat minimum dulu. Okay, minimum. So apabila Pak Mat keluar minimum, dia ada 116, terlampau banyak. So Pak Mat increasekan lagi ke 111, search lagi satu. Ada 200, masih ada 200 orang memiliki kualiti seperti ini. Pak Mat tambah lagi. So 135 masih banyak. Ya ilah illallah. Tu silap tekan. So ada, kita salah lagi. Tambah lagi. Tambah lagi, ada 69. So kita start 69. Dan kita pergi tengok. Ini pemain yang tua, 30. Kita tengok satu-satu play muda, adakah berkualiti. So play terlalu murah sangat, biasanya tidak tak berkualiti. So di sini kita tengok adakah yang ni tanpa scout. Untuk memudahkan cari, kita just cari player muda saja. So ada 25 yang nak cari. So Gonzalo, sebab dia ada peluang untuk meningkat lagi pada masa akan datang. Kita kena scout. Scout macam ni. So kemungkinan kita akan jumpa. Tengok macam ni, macam bagus. Ada juga yang Pak Mat lepaskan. So Pak Mat suka cari pemain yang di luar negara lah. Tengok, ini pun macam bagus. So Pauli, Sapri adalah kerak Jerman. So kita akan cari yang lebih berkualiti sikit, ada mahal sikit, macam ni. So dari sana kita boleh tahu. Kita hantar je scout, tak imbang, tak rugi pun kita guna option scout. Hmm.
So Paman persiapan untuk melawan dengan Manchester City. So Paman jom tengok perlawanan menantang Manchester United, Manchester City. So kita mula mendawan dengan Wonder Kid. Kita berlawan dengan Wonder Kid Norwich City, lawan Leicester City. Lawan Leicester City. So kita tahu je lah, bila lawan dengan Manchester City ni, mereka adalah pasukan terbaik liga. Raheem Sterling semalam tak skor versus Manchester United. Hari ni skor lawan Norwich pula. So Raheem Sterling, Sané adalah memiliki kualiti yang bagus. Tengok apa yang ada. Leno Sané, power gila. Leroy Sané, Raheem Sterling, outstanding winger. Bernardo Silva, Rodri, memang pada hakikatnya Norwich City bukan tandingan Manchester City pak masa sekarang. Agak suka untuk bermain defensif ataupun offensif menentang mereka. Inilah saya benci. Selesa di kawasan Etihad King, walaupun tips yang diberikan adalah apa dia, sebagai panduan, tapi Wonder Kid yang Pak Mak cari belum matang lagi. So boleh dikatakan ini akibat. So you boleh tengok pemain saya bermasalah pertahanan. So kita mesti menukar sesuatu untuk memberikan sedikit harapan 3 gol pada separuh masa kedua. Jangan takut kalah. Apabila anda kalah, jangan takut kalah. Sekarang apabila anda sudah kalah, anda perubahan taktika. All attack. Apabila anda sudah kalah dan jangan takut kalah, serang. Buat apa malu bosku, kata Najib lah. So kita pun tak perlu malu, kita tetap serang Manchester City walaupun mereka tengah perform. Kekuatan Manchester City terletak pada barisan serangan dan juga barisan midfield. Mereka betul-betul secara teknikalnya adalah pemain yang berkualiti. Dan apa yang Pep beli buat sekarang dalam realiti adalah yang terbaik lah untuk bola sepak. Dan itu juga Palayo Morella. You tahu tak, Palayo Morella ni sebenarnya adalah wonder kid masa depan yang mempunyai 5 star. So you tengok ini, start dia adalah sampah. So ini adalah 5 star pada masa akan datang. So apabila kalah, bagi peluang budak-budak muda. Ala-ala dah kalah kan, so bagi peluang budak-budak muda untuk mendapatkan minit permainan. So itu juga Ongo memalukan betul melawan Manchester City dan melepaskan gol sedemikian. Apa boleh buat? Ayah memerlukan sesuatu yang lebih meyakinkan. So far okay,
Tengok, kalau macam di permainan adalah seimbang, tidak semerti pada separuh masa yang pertama ni, dan itu adalah gol lagi Jamal Lewis. Saya sudah boleh agak gol jadi dijaringkan melalui corner kick. So anda mau kalah dan nyata mau kalah, tapi jangan menyerah, kalah terus. Fuck, ini bukan reality, ini cuma permainan. So dalam reality pun, kalau kita boleh buat macam tu pun lagi bagus, tak mudah mengalah. Dan keputusan adalah 4-2. Kira okey lah lawan Manchester City. Okey, setakat itu saja buat hari ini.